kita pastikan skim seperti Pekerja 40, bantuan kesihatan, kita pastikan MySalam insurans untuk mereka yang memerlukan. Kita adakan polisi untuk ibu-ibu KWSP supaya ibu-ibu ini mereka tidur di rumah, mereka ada KWSP. Banyak hal-hal lain lagi kita cuba dapatkan. Kita kurangkan, walaupun kita kurangkan harga tol, kita cuba buat dalam tempoh 10 bulan ini. Sebenarnya banyak lagi kita mau fikir, banyak lagi janji kita mau tunai, tetapi kerana kita tidak cukup masa, kerana tempoh 22 bulan saja yang diberikan kepada kita. Saudara dan saudari, saya yakin kalau 5 tahun cukup diberikan kepada kita, lebih banyak lagi perkara baik untuk anda semua. Tetapi malangnya, sayangnya, ini kata-kata, ini pengkhianat. Mereka tidak kuasa, mereka jatuhkan Pakatan Harapan. Mereka rampas, mereka beri semula kepada Barisan Nasional. Mereka berikan semula kuasa kepada MCA, kepada MIC, kepada UMNO. Ini adalah dulu kawan-kawan kita, tetapi hari ini mereka sudah jadi lawan kita. Dan kita akan pastikan kita lawan mereka pada PRU 15 nanti. Saudara dan saudari, kalau kita lihat sewaktu selepas kejatuhannya Pakatan Harapan, datang pula wabak COVID-19. Seluruh dunia menghadapi masalah ini. Seluruh dunia menghadapi penyakit COVID ini. Disebabkan COVID-19 ini, ramai peniaga tutup kedai, ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang hilang sumber pendapatan. Anak-anak tak boleh pergi sekolah. Dan kita lihat dalam tempoh 2 tahun ini, bagaimana kerajaan Pakatan Nasional dan hari ini Barisan Nasional, mereka sangat tidak kuasa. Sudahlah kita menghadapi COVID-19, mereka tidak kuasa, mereka rampas 3 negeri pula. Mereka tidak kuasa, mereka buat pilihan raya negeri. Mereka buat pilihan raya negeri Sabah. Kemudian mereka belum puas, mereka buat pilihan raya negeri di Melaka. Mereka belum puas, mereka buat pilihan raya negeri di Johor. Saudara sendiri, adik anak, kakak abang semua, ini wang untuk pilihan raya negeri, untuk 3 negeri ini. Kalau ini wang untuk puluh-puluh juta ini, kita ambil, kita bantu rakyat, beri peluang pekerjaan, bantu mereka yang susah, bantu anak-anak tidak pergi sekolah lebih baik. Tetapi tidak, ini wang ratusan juta ringgit, mereka ambil, mereka buat pilihan raya negeri. Kerana apa? Kerana mereka mahu kuasa, kerana mahu ambil wang, kerana mereka mahu mengambil merampas kuasa dari Pakatan Harapan. Jadi cuba anda fikir, cuba anda lihat, kalau ini, kali ini PRU akan datang, kita tidak tahu bila. Mungkin bulan 7, mungkin bulan 10, mungkin tahun depan. Kalau kali ini, kalau rakyat tidak bantu kita, kalau rakyat masih, kalau rakyat beri peluang kepada Barisan Nasional, mereka akan rampas semuanya apa yang ada pada kita. Dan jangan kita biarkan hal ini berlaku. Saudara dan saudari, kan sekarang kita lihat, tadi ramai orang cakap harga ayam sudah mahal. Mereka janji berbulan-bulan mahu bincang, bincang punya bincang, sekali mereka beritahu harga ayam turun 20 sen. Ayo, bincang banyak bulan, itu kementerian panggil, ini kementerian panggil, sekali dia kasih umum 20 sen sahaja. Ini tidak logik langsung. Bagaimana mereka fikir nasib rakyat? Selepas umum harga ayam turun 20 sen, sudah-sudah kita tahu ayam pun kita tidak ada. Tak pernah berlaku. Bagaimana kita tengok nasib itu pekebun, peternak. Mereka sangat terkesan, mereka tersekat, mahu jual harga ayam dan sebagainya. Bagaimana kita pembeli yang sangat terkesan, kerana kita adalah pembeli, kita yang akan menggunakan. Dan kita tengok bagaimana hari ini, sedang kita menghadapi kos harga barang yang sangat tinggi, mahal. Kita ada masih keluarga yang belum dapat kerja dan sebagainya. Tetapi menteri-menteri kita, mereka banyak syok pergi ke luar negara. Mereka bercuti di sana. Ramai-ramai menteri pergi luar negara. Buat apa?
Jadi saudara dan saudari umat yang tersemua, saya mohon, kami sangat mengharapkan sokongan Anda pada PRU 15 nanti. Boleh? Boleh terus bantu GMB? Teruskan beri kepercayaan Anda kepada kami. Kami sangat harapkan bantuan dan kepercayaan Anda kepada parti GMB dan kepada Pakatan Harapan. Kerana tanpa Anda dan pada rakyat, kami tidak akan mampu. Kita perlukan sokongan daripada semua. Terima kasih yang datang pada hari ini. Saya yakin yang datang hari ini, mereka memang akan terus sokong kita. Yang datang hari ini memang akan percaya sama kita. Tetapi mereka yang di luar, mereka yang duduk di rumah, mereka ini yang perlu kita beritahu. Mereka ini yang kita perlu tarik untuk bantu dan sokong kita. Jadi saya sangat harapkan bantuan daripada anda semua pada malam ini, pulang dan beritahu kepada anak-anak, beritahu kepada saudara mara, beritahu kepada jiran-jiran. Di hari 15 nanti, pastikan semua pulang untuk mengundi. Boleh? Saudara dan saudari, hati langga abang kakak semua. Saya, walaupun kini, kita sudah lihat banyak kata-kata di luar sana. Salah satu Dun Ketat, Dun Teratai juga sekarang bukan di bawah DAP, betul? Saya pastikan untuk PRU 15 kita rampas balik untuk DAP, boleh? Ini adalah kerusi DAP. Kita pastikan mereka yang lompat, kita hukum dia. Kerana mereka telah mengkhianati undi rakyat. Mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Jadi pastikan untuk kerusi Dun Teratai ini pada PRU akan datang yang milik DAP semula. Saudara dan saudari, saya tak nak ambil masa yang panjang. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda dan terus berikan sokongan kepada kami. Dan saya harap